Boleh sumpah. It's fucking sexual assault. Hai guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Jadi hari ini Nek bakal udah jangan kuat-kuat suaranya, ntar denger Laras lagi mau mandi di bawah ngeprank Laras. Sebenarnya ini udah banyak banget sih yang minta, cuman Nek belum tanggepin kalau itu bakal seru nggak ya gitu. Sekarang Nek berpikir kayak ya udahlah, coba Nek bakal nembak Laras. Pokoknya Nek bakal maksa dia jadi pacar gue dong, Ras, jadi pacar gue dong. Gimana respon Laras? Nek nggak tahu, Laras tuh orangnya agak keras. Jadi kalau bisa di video ini nanti agak ada banyak sensornya, ya gitulah ya. Bukan keras sih, kasar lebih tepatnya. Udah, kita ini kameranya udah aman deh, tadinya udah mindah-mindahin. Dan ini bakal Nek tutupin sama tas-tas, gak akan kelihatan. Nah, Nek bingung gimana caranya supaya Laras duduk di sebelah situ. Nanti Nek bakal, pinter-pinter lah. Oke, sekarang kita tunggu aja Laras. Atau kita panggil aja. Kalau kita panggil kayak ketahuan banget gak sih, kayak sini di prank, sini di prank. Kita tunggu aja kali ya. Panggil aja kali ya. Ras! Ari, Ras! Hari ini kita kemana, Ras? Hotel. Iya, ada laba-laba, Bang. Sumpah. Ah, laba-labanya. Laba besar apa gimana? Kecil, kecil. Ya, elah, no. Udah, naik tempat tidur. Mana, please? Please. Masuk ke kuping kita gimana? Dia nolongin Nabi loh. Oh iya, laba-laba ya? Iya, laba-laba baik. Bye-bye, spider. Hah? Apa sih? Ke sini kita mau kemana? Diam aja sampai check out, terus ke pindah hotel. Ntar yang dekat Asiatik itu. Ya lo udah jauh, ah. Udah ini aja. Terus kenapa? Ambil, terus ntar taruh di luar aja, buangin. Ambil, sinting lu ya? Iya, pegang aja. Tapi jangan dibunuh. Iya, aku cuma gak mau bunuh. Lu takut, Bu Jam? Iya, gue gak seberani itu, cuma gue gak mau bunuh. Gue gak seberani itu, cuma gue gak mau bunuh. Jangan tidur lagi lah, maksudnya kita buat mau kemana dulu. Gak siap ini, kita mau kemana? Sorenya ke Asiatik, malamnya yang ke Barat itu. Wah, coba tengok list ya. Iya, maksudnya ke Asiatiknya hari ini apa malam ini? Malam ini kan masih hari ini, anjing. Ini yang ikon Siom yang waktu itu dibilang sama si Egan ya? Bukan, dia bilang ada lagi yang lebih bagus katanya. Maksudnya yang sering artis-artis datang? Enggak. Namanya Siam-Siam juga tuh, bukan ikon Siam. Siam Paragon ya? Kayak bukan Siam Paragon juga. Apa ya? Kembar Siam. Ras. Kayak aku tadi tiba-tiba kan pagi-pagi aku mikir gini, kayak teman aku cuma lu doang ya gitu. Ya emang. Dan emang aku ngerasa kayak nyamannya cuma sama lu doang. Enggak tahu kenapa kayak yang lain-lain ngerasa, yang lain sih mungkin karena Icet jauh kali ya. Terus aku mikir gini, ya ampun, gue kemana-mana sama lu doang, gak sama siapa-siapa lagi. Yaudah, jangan nama yang lain aja. Enggak, maksudnya. Kok lu ngerasa penting? Enggak, maksudnya aku berpikir kayak dimana-mana orang punya grup WhatsApp temen gitu kan yang banyak. Lu ada grup WhatsApp mak bapak gue sama yang? Iya, maksudnya yang lain gitu. Maksudnya emang bener-bener cuma lu doang. Dan gue emang memilih untuk itu gitu. Gue ngerasa nyaman aja kalau misalnya sama lo. Oke. Terus? Ya, lo masa nggak berpikiran kayak gitu? Ya, iya, it's normal thing nggak sih? Maksudnya ya kalau kita temenan sama orang yang kita nyaman buat temenin, cuman this conversation feels weird. Lo nabi sih melo? Enggak, aku mikir aja tadi kayak kenapa aku merasa nyaman banget sama lo gitu. Maksudnya kayak aku nggak pernah kayak gini, maksudnya nggak pernah sedekat ini sama teman sebelumnya. Icut? Ya sama Icut kan ya beda lah pokoknya perasaan gue sama lu, Ras. Ya karena Icut jauh. Enggak, yang gue rasain beda. Gue ngerasa kayak gue suka aja sama lu. Ya si goblok. Enggak, serius.
gimana ya, gue masih mau nganggap itu lucu, gue pengen berusaha ketawa, ayo dong Ras ketawa, tapi nggak nemuin sih. Enggak, serius. Serius apaan? Iya, suka, ya mau lebih dari teman. Ya si goblok, lulus sanan dulu dah. Sanan dulu. Emang gue mau ngapain sih Ras? Gak tahu, jadi uncomfortable aja. Ya alasannya apa? Ya tiba-tiba lu bilang lu demen. Ya kan gak salah, misalnya kayak ya emang lu bisa nolak perasaan gitu. Ya enggak, maksudnya gimana sih, gue gak masalah ya. Lu mau demen sama cewek, sama cowok, sama bangku, mungkin kaca, kaki, rumah, whatever fetish you have. Ya maksudnya enggak dibecandain sih. Enggak, gue juga enggak lagi bercanda. Maksudnya ya itu, gue gak peduli lo suka sama apaan, lo suka sama benda kah atau apa. Gue gak peduli, cuman not me. Ya coba dulu, mau. Iya. Dia nge-prank gimana sih anjing? Enggak, kenapa nge-prank? Maksudnya ya, aku gak, ya gak tahu lu kan apa-apa dijadiin video anjir. Enggak, aku kan gak pernah. Maksudnya kalau masalah gimmick atau ngeprank gitu kan aku selalu yang lucu-lucu. Kalau kayak gini kan gak lucu. Yang aku takut gak ditek. Gue gak tahu, selera humor lo kan gak jelas. Yang cubit-cubit gitu dong. Gak ada yang cubit-cubit lo. Ya coba, maksudnya. Ya enggak no, gimana sih kayak. Ya there's so many possibilities kita buat jalan-jalan, buat seneng-seneng lalalalalala di Thailand cuma 2 minggu ini. So don't fucking ruin it for me. Ya mungkin buat lu ya udah gitu kayak deh ke Thailand ke 1000 kalinya gue ke Thailand dan lalalalalala, tapi gue masih mau nikmatin. Okay, gue nanti balik gue harus skripsi dan lalalala dan tai kucing lainnya. Abis itu kalau gue mau pindah lalalalala, ya gue agak-agak ya makanya coba. Hey anjing, ya kalau misalkan lo di sekarang lagi kayak macam come out atau gimana ya. I accept you for whatever you like lah. Cuman ya jangan gua anjing gak kayak gitu. Lu punya pacar bego. Tapi aku sukanya sama lu, nggak tahu ngerasa nyaman aja. Ya kenapa dipacarin? Ya aku juga sayang. It doesn't work like that. You can like two people. Nyoba dulu mau nggak Res? Enggak. Alasannya? Ya nggak mau. I'm straight. Ya tapi lu nggak punya pacar? Ya terus kalau misalkan gue nggak punya pacar jadi tiba-tiba siapa aja ada mas cangcimen, lu nggak punya pacar kan pacaran yuk bro kan nggak bisa anjing. Ya apa salahnya nyoba dulu? Salah lah. Ya salahnya apa? Ya gimana ya? Ya gue gak apa-apa sama orang-orang kayak gitu, cuman ya orang-orang kayak gitu sama. Gimana sih Res? Ya bel! Yeah. Can you not laugh? It's not funny. It's really not. Ya kalau aku bisa ngubah perasaan aku sih, aku pingin banget. Ya enggak, ya you don't have to. Kalau misalkan menurut lo gak perlu dirubah atau menurut lo itu gak salah dan lalalala, up to you. Gue gak peduli sama ideologi peragamaan lu, gue gak peduli, itu urusan lu, urusan gue sama sekali. Cuman ya gue masih mikir itu salah. Ya tapi coba dulu. Iya tapi jangan pegang-pegangan dong. Ya emang kita biasanya pegang-pegangan loh. Ya selalu ngomong kayak gini gue jadi gak mau dipegang. Ya alasannya apa? Emang kalau gini dong. Jadi selama ini lu pegang-pegang, gue pegang-pegang, lu pegang-pegang, lu seneng gitu. Ya seneng lah, maksudnya dipegang sama orang yang gue suka. Oh fuck, oh my fucking god. Kenapa? Kita ganti hotel deh. Lu mau pindah hotel? Enggak, maksudnya kita cari yang I don't know, twin bed atau yang bunk beds. Yang mana? Yang setelah ini. Setelah ini kayak kan gini. Kan udah dibayar, Ras. Ya udah telepon aja sih. Ya udah dibayar pakai Traveloka, enggak bisa di refund. Ya udah gua pesan hotel lagi. Lu mau beda hotel? Heeh. Lu serem. Setelah kali buat lo. Langsung ya kalau misalnya lo udah sentuh gue udah punya hak buat ngapain lo. Sumpah jijik. Bisa munduran nggak? Hah? Munduran. Aku nggak ngapa-ngapain lo Res. Munduran. Aku nggak ngapa-ngapain. Munduran. Ya mungkin coba dulu biar lo tahu. Gak mau.
biar tahu rasanya, Ras. Oh, no no no, thank you, no thank you. Nana, yes yes. Lu banyak nonton bokep. Gak pernah, Ras, gak pernah, sumpah. Emangnya? Hey. Merinding aku deh. Sana sana sana. Alasannya apa, Ras? Ya lu creepy selalu ngomong. Ya gimana ya, gue sharing nih di pilihan sharing, gue suka. It's fucking creepy, can you not? Sana. Kalau misalkan lo kayak mau menyatakan some or some shit like that, this is not how it works. You know that? Ini creepy banget, ini menjijikan. Lo megang gue lagi, gue bakal nganggap itu sexual fucking assault, oke? Okay? Sana gak? Enggak, lu gak pernah segininya sih, Res. Ya karena gue mikir, gue tuh pernah sama cewek yang punya cowok. Mau orang-orang bilang lu apa, lu demen sama segala macamnya, I don't fucking care. Ya pertama memang I don't really fucking care, cuman karena gue berpikir ya gak akan ke gue juga. Dan ya gue gak mikir just because how you look, artinya lu pasti iya, lu pasti belok atau segala macam. Gue gak mau mengkotak-kotakan kayak gitu. Yaudah, gue bakal putusin pacar gue kalau misalnya emang lu ngerasa gara-gara pacar gue lu gak mau. Siapa yang bilang gara-gara pacar lu gue gak mau aja, gara-gara lu punya me. Gak gini loh ya, kalau misalkan lu cowok pun, gue gak akan constantly mau sama lu just because you got dicks, right? Bukan berarti gue punya tipe, misalnya gue suka sama yang rambutnya botak or some shit like that. Itu artinya gue mau semua orang botak gitu kan. Lu ngapain sih nyium ketik? Ras, coba dulu dong. Eh! Ras. No, sana. Ayo. No! Coba dulu, Ras. Lepas sana. Sana, 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 sana. Oh, enggak. Ah! Nggak, sana, sana. Kan. Ya mampus. Yaudah coba dulu makannya. Oh, no, sumpah ya anjing, cabut gak? Gak, sumpah. Gue paling jijik dah, sumpah. Ya biasa juga kita kayak gitu biasa. Eh kalau misalkan lo sekarang udah ngakuin sexuality dan lalalalala dan begitu lo bilangnya lo demennya sama, kalau misalnya lo gak bilang demen-demen gue, cuman kayak waktu aja gue gak peduli. Gue masih kayak yaudah gue gak butuh anak cewek, gue gak apa sentuh anak cewek gitu lo. Murim. Enggak, lu bullshit banget. Wow. Sumpah ya, sumpah. Gua tahan banget. Enggak, lu bullshit. Maksud apaan? Ya lu juga pasti suka sama gua. Why? Kan lu terkenal. Lu artis. Res. Hah? Ya coba dulu, Mama. Karena apa? Coba dulu. Hah? Res. Enggak, mungkin gue suka sama bentuk kayak lu, Ras, sumpah demi Allah, demi Tuhan. Nangis aja, lucu. Itu prank tuh kamera ini. Ini. Nih, sebelah sini. Sakit banget. I'm sorry. Aku gak mungkin lah, Ras, ya ampun. Meyakinkan. Lu tuh kayak mau perkosa. Takut. Ini nih beneran ditampar, Ras, sakit banget sumpah. Aku gak beneran tengok. Tremor. Lu gak lihat ada kamera apa? Ya enggak lah. Kenapa taruh-taruh di situ? Ya, ya, ya karena nggak kelihatan. Aduh sakit. Keras ya? Sakit banget. Aku kasih tahu mama, aku mampus kau. Aku tuh masih kayak agak-agak apa sih? Iya nggak ya anjing gitu loh. Ntar ada voice gitu. Enggak tahu ya, lu gue nyadar lu ngapain gini-gini handphone mulu gitu sih, cuman ya udah gitu aja karena nggak kelihatan kameranya di mana. Nggak sadar di situ. Enggak, gue masih kayak mikir, ngerti nggak sih lu kalau misalkan kayak sama aja kayak kalau misalkan kita waktu zaman SMP sosok aku suka sama kamu, terus itu kalau misalkan kita ditolak gitu kita langsung maaf dibajak kayak gitu.
Gue masih berpikir kayak gitu. Gimana, shock gak pagi-pagi ini? Shock anjing, aku lapar. Ini banyak yang harus aku sensor, gak usah disensor kali ya. Jangan gitu lah. Nampak kawi, isinya kayak mana? Iya jangan ya. Janganlah. Merah gak ras? Gak keras loh do. Sakit banget. Sumpah kapok nih buat pering-pering kayak gini. Jangan lah kayak gitu lagi. Emang enggak tapi kan? Cium, emang enggak kan? Enggak lah, emang cowok gue mau digemanain. Jadi pranknya berhasil. Semoga yang nonton juga merasa jijik ya. Aku masih jijik yang berdetik ini. Udah dong, cas dulu. Biar enggak selek. Ya lu lama banget ya. Biar enggak selek. Kita slow aja kan, kita tetap bro. Ya udah, jangan lupa untuk like. Ngomong dong, Res. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan perkosa teman lo sendiri. Serem kali.